Ya, jelang kunjungan Presiden Prabowo Subianto bersama jajaran Kabinet Merah Putih ke Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah, objek wisata Kebun Raya Gunung Tidar yang berada di sekitar Akademi Militer ditutup untuk sementara. Penutupan dilakukan selama 6 hari hingga 27 Oktober 2024. Inilah suasana objek wisata Kebun Raya Gunung Tidar yang berada di Kota Magelang, Jawa Tengah. Gunung Tidar merupakan bukit yang berada di tengah Kota Magelang yang menjadi destinasi wisata religi yang berbatasan langsung dengan Komplek Akademi Militer. Sejak Selasa 22 Oktober, objek wisata ini ditutup. Penutupan dilakukan sebagai antisipasi keamanan terkait dengan kunjungan Presiden Prabowo Subianto bersama Kabinet Merah Putih. Nantinya para menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih akan memperoleh pembekalan di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah. Rencananya pembekalan akan berlangsung pada 23 hingga 27 Oktober 2024. Karena memang kami menerima ribuan untuk tutup sementara mulai tanggal 22 sampai 27 Oktober 2024. Karena ini berkaitan dengan kunjungan presiden yang akan dilaksanakan tanggal 24 sampai tanggal 27 yang rencana agendanya akan rapat bersama kabinet terbaru Pak Prabowo, seperti itu. Penutupan objek wisata Gunung Tidar dilakukan selama 6 hari hingga 27 Oktober 2024 dan akan dibuka kembali untuk umum pada 28 Oktober 2024. Dari Magelang, Puji Hartono, iNews melaporkan.